dilakukan oleh Bapak Cahyono selaku fraksi Partai Gerindra hari ini. Ya, namun seperti apa kegiatannya, saudara? Saya coba wawancara dulu dengan Pak Cahyono selaku anggota DPRD dari fraksi Gerindra Dapil Kademangan Kedupo. Apa kabar, Pak? Baik-baik saja, Pak. Baik-baik. Alhamdulillah. Pak Cahyono, ya. Ini ya. Dalam masa persidangan tahun 2022, saya melihat ini didominasi oleh ibu-ibu ini ya, undangannya. Memang saya undang ibu-ibu. Ya, karena saya bagi-bagi beras gitulah. Ini beberapa kali masa persidangan saya lihat Pak Cahyono ini kok targetnya kok selalu mama ini. Ini ya, tanda-tanda apa ini kira-kira ini? Memang saya target ibu-ibu karena ibu-ibu itu lebih disiplin. Lebih disiplin ya. Ibu-ibu ya. Karena kalau apa namanya bapak-bapak kan sekarang sibuk, misalnya kerja. Jadi kalau ibu-ibunya pasti tidak kerja begitu. Ya, bukan saya ibu-ibu, bapak-bapaknya juga. Cuma yang diundang sekarang kalau bisa. Ibu-ibu. Ini artinya Partai Gerindra di Kota Probolinggo ini kayaknya meraut suara dari perempuan yang lebih banyak ini saya lihat ini karena insya Allah. Gitu ya. Mama gitu. Ya. Nah, ini luar biasa ini saudara ya, Partai Gerindra membuat satu terobosan baru ini ya. Saya tidak tanggung-tanggung jatah dari DPRD 110 saya undang 160. Gitu. Wow. Ini luar biasa sekali ini ya. Luar biasa. Pak Cahyono, melihat kegiatan Gerindra baik di kota sendiri juga langsung dari anggota DPR RI yang sering turun ke Probolinggo ini. Kira-kira punya harapan apa? Insya Allah Probolinggo siap memenangkan Gerindra, utamanya Pak Prabowo. Gitu wow, ya. Begitu ya. Tanda-tandanya seperti itu. Tanda-tanda seperti itu. Antusias masyarakat sudah kayaknya sudah mengenal Pak Prabowo. Gitu. Ya, ini auranya sudah kelihatan ini. Pak Cahyono juga harus siap jadi lagi. Harus. Harus 99%, cuma tinggal 1% nanti. Pesannya sedikit kepada warga dapilnya ini. Warga dapil untuk dapil saya dapil 2, Kademangan Dupok ya. Saya harap kalau ada yang terjun ke masyarakat langsung gini ngapain pilih yang enggak terjun begitu wow. Ya. Begitu ya. Ya. Jadi saya setiap hari memang untuk masyarakat dan saya janji kepada masyarakat selama saya itu sanggup untuk membantu 24 jam pintu rumah saya terbuka untuk masyarakat. Gitu ya. Gitu. Jangan lupa coblos Gerindra ya. Jangan lupa coblos Gerindra utamanya kalau di dapil Kademangan Dupok Cahyono. Cahyono. Sudah pasti nomor urut 1. Wow. Dan insya Allah saya akan target suara juga nomor 1. Saudara kalau saya wawancara melihat dari semangatnya Pak Cahyono ini kayaknya benar ini nanti ini Partai Gerindra ini bisa membawa gerbong besar ini. Insya Allah. Ini saya lihat Pak Heri Poniman juga senyum-senyum kayaknya kompak ini. Apa kabar Pak Poniman? Kabar baik Bang Luis. Ini statementnya Pak Cahyono ini kayaknya meraup suara terbanyak dari suara perempuan juga ini gitu. Saya melihat memang Pak Cahyono ini suaranya di kalangan emak-emak. Karena memang emak-emak itu lebih jitu kayaknya. Lebih jitu ya. Jadi Pak Cahyono ini betul-betul bisa menilai suara yang di bawah itu suara mana yang disiplin, suara mana yang lebih jitu. Wah. Ternyata Pak Cahyono milih kaum emak-emak ini. Wah, ini terobosan baru ini kayaknya ya. Pak Poniman, melihat gerakan yang dilakukan oleh Pak Cahyono sebagai sahabatnya yang didapil Kecamatan Kedupo, Kademangan. Ini saya lihat antusiasnya luar biasa ini ya. Saya berharap di dapil Kademangan Kedupo target kita dari Partai Gerindra sendiri 2 kursi. 2 kursi ya. Mulanya Pak Cahyono harus bekerja keras untuk ya. Mendapatkan 2 kursi. Saya yakin Pak Cahyono insya Allah akan jadi lagi. Pak Poniman, kalau melihat dari DPR RI ya, Pak Mukhlas Siddiq ini yang sering turun ke Probolinggo ini, kembali lagi saya tanya, ini tanda-tandanya apa ini kembali lagi saya tanya ini? Saya sudah berkali-kali bilang, itu tanda-tandanya bahwa Gerindra akan menjadi ketua dewan di Kota Probolinggo. Wow, luar biasa sekali ini, dan memenangkan Prabowo juga ini kayaknya. Itu utama, bahwa Prabowo di tahun 2024 harus jadi presiden, wajib itu. Gitu ya, oke. Buat warga Probolinggo? Untuk masyarakat Kota Probolinggo, jangan salah memilih nanti di tahun 2024. Pilih pemimpin yang amanah. Bersama dengan Garuda Muda ini kayaknya. Bersama dengan fraksi Gerindra. Wow, luar biasa. Nah saudara, dari ketika saya wawancara dengan kedua tokoh politik ya, baik Pak Cahyono dan juga Pak Heri Poniman dari sama-sama dari fraksi Gerindra, begitu optimisnya saudara untuk bakal meraup suara terbanyak di Kota Probolinggo.
Dan juga ini adalah merupakan salah satu terobosan baru Partai Gerindra yang sering mengambil langkah-langkah untuk langsung menemui konstituen. Dan ini merupakan tanda-tanda ini Pak Yaman Iman ya. Insya Allah. Itu ya. Tanda-tandanya Ketua Dewan itu. Ketua Dewan ya. Gitu ya, Pak Jayono ya. Ya, karena saya punya prinsip. Yang tidak dimiliki oleh yang lainnya mungkin. Ud'uni istajib lakum. Wow. Mintalah padaku kata Allah. Niscaya aku kasih. Saya minta sama Allah mudah-mudahan Gerindra menang di Probolinggo. Oh, amin ya. Oke, baik pemirsa, demikianlah liputan kami di agenda reses masa persidangan tahun 2022 di Dapil Kecamatan Kedupo Kademangan dari fraksi Partai Gerindra Bapak Cahyono. Oke, baik saudara, itu demikianlah wawancara saya dengan dua tokoh Partai Gerindra ya. Pada hari sore ini adalah Bapak Cahyono, anggota DPRD fraksi Gerindra dari Dapil Kademangan Kecamatan Kedupo yang juga didampingi oleh Heri Poniman, juga sama-sama berasal dari anggota DPRD fraksi Partai Gerindra Kota Probolinggo. Saudara, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Cahyono bahwa acara hari ini yang didominasi oleh para ibu-ibu atau mama ini merupakan salah satu terobosan baru yang dilakukan oleh dirinya untuk bagaimana meyakinkan kepada warga di dapilnya untuk dapat mempercayakan Partai Gerindra untuk ke depan dapat membuat terobosan dan perubahan baru di Kota Probolinggo. Nah, ini saudara, kita melihat dari kamera yang hadir pada undangan pada sore hari ini, kita melihat baik dari depan sampai ke belakang, kita melihat saudara didominasi oleh para ibu-ibu. Ya, sekali lagi tadi di sini merupakan salah satu terobosan baru yang dibuat oleh fraksi Partai Gerindra tentunya dalam masa persidangan 1 tahun 2022 DPRD Kota Probolinggo fraksi Partai Gerindra ya. Dan sore hari ini dilakukan di Dapil Kademangan Kedupo Kota Probolinggo ya. Oke, baik saudara, demikianlah liputan kami dari Probolinggo Jawa Timur. Saya Luis Ariona dan Mamat Abdullah, CB News untuk kita semua. Kita bersolawat mau satu kali aja biar barokah ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu salam. Satu kali aja bareng-bareng yuk. Bersama-sama. Sallallahu